Ya pemirsa, sekarang saya sedang berada di Desa Cipancar, sedang pengecoran bahu jalan. Terlihat masyarakat Desa Cipancar sedang bekerja bakti sosial dalam pengecoran bahu jalan di wilayah RW 02. Terlihat pekungunya juga terus serta hadir. Ya, karena di daerah sini bahu jalannya sudah sangat dalam sehingga sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi dengan alasan itu kepala desa beserta masyarakat Desa Cipancar bermusyawarah dan langsung melakukan pengecoran bahu jalan. Pak, kegiatan apa Pak ini Pak? Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan kegiatan dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong Desa Cipancar tahun anggaran 2019. Alhamdulillah antusias masyarakat begitu banyak untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini minimal dapat membantu kelancaran lalu lintas karena ini berada di jalan raya yang cukup fatal di belokan Makam Bintana. Mudah-mudahan pemakai jalan semuanya dapat imbas kepada manfaatnya. Ya ini Pak, untuk berapa meter Pak jalan yang akan dicor ini Pak? Mungkin rencana saya untuk sementara ini sekitar 30 meter saya ini dari kas desa sementara. Ya. Karena ini belum ini. Ini untuk dari mana saja Pak pekerjanya Pak? Ini dari semua komponen masyarakat, pemuda, toko, orang tua, kaum gender, para wanita, alhamdulillah dapat ikut hadir melaksanakan kerja bakti ini. Ya, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe Ipok Ongah Channel.